الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمعة أما بعد. إخوة الإمام الرحيماني ورحمكم الله كمالك تعالى جدك من باتجاه الدروس في شرح نواقيد الإسلام كرية الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى. فمن لم يؤمن بأموم رسالة النبي Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka siapa yang tidak beriman bahasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk semua orang meskipun dia akara mengakui bahasanya Muhammad adalah putusan Allah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia katakan bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk orang Arab tidak berlaku untuk yang lain maka dia adalah orang yang kafir Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang kafir dengan kerasulan beliau aslan sama sekali dan tidak beriman dengan kerasulan beliau? Fahada asyatu kufran, maka ini lebih besar kekafirannya. Falladhi maka orang yang meragukan kekafiran orang-orang musyrik secara umum, baik dia penyembah patung atau Yahudi, Nasrani, atau <tuh> orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim padahal dia menyekutukan Allah wajib meyakini kafirnya mereka-mereka maka semua orang yang menyekutukan Allah menyembah bersama Allah selain Allah dan selain Allah itu yang disembah boleh jadi pohon, batu, patung, ausan berhala, kubur secara umum, atriah, kubur yang diagungkan secara khusus, maka dia adalah musyrik wajib meyakini kafirnya orang itu walaupun dia mengaku sebagai muslim walaupun dia mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah karena kemusyrikan itu membatalkan dua syahadat dan itu membatalkan Islam merusak tauhid maka wajib atas muslim <tuh> untuk meyakini kafirnya orang-orang musyrik <tuh> yang menyembah selain Allah baik dia orang Arab ataupun orang ajam Baik dia Yahudi, Nasrani, ataupun orang yang bernama dengan nama Islam. Ini adalah akidah yang laisa alaiha musawamah Tidak menerima tawar-menawar. <tuh> maka siapa yang tidak mengkafirkan, yaitu meyakini kafirnya orang-orang musyrik, maka dia adalah murtad, kafir, semisal mereka. Karena sama menurut dirinya iman dan kekafiran fala fal Farik sehingga dia tidak membedakan antara iman dan kekafiran dan orang yang tidak membedakan antara keimanan dan kekafiran dia orang kafir demikian juga orang yang ragu-ragu tentang kafirnya orang-orang musyrik dan dengan mengatakan saya tidak tahu apakah mereka itu kafir atau non kafir maka orang yang ragu-ragu ini dia adalah orang yang kafir karena dia adalah orang yang bimbang dengan agamanya Bimbang antara kekafiran dan keimanan dan tidak bisa membedakan antara ini dan itu. <tuh> ya, maka perkenaan dengan Kerasulan uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang itu tidaklah beriman dengan Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengimani tiga hal yang mendasar. Ya, yang pertama adalah meyakini beliau adalah uh, nabi dan utusan Allah. Maka siapa yang tidak mengimani beliau adalah Nabi dan utusan Allah maka dia kafir. Yang kedua adalah mengimani kerasulan beliau bersifat ammah. Risalah tuhu ammah. Kerasulannya bersifat umum. Tidak hanya terbatas pada orang Arab. Namun orang Arab dan orang <coughs> non-Arab. Orang Arab dan orang Ajam. Baik orang di masa silam ataupun di masa sekarang baik orang tersebut adalah orang yang uh, orang yang saleh ataupun bukan orang yang saleh. Maka siapa yang tidak mengimani ya umum risalah Nabi, boleh jadi dia adalah sufi ekstrim yang meyakini bahasanya wali tidak terikat dengan kerasulan Muhammad S.A.W karena dia telah mengambil ilmu langsung dari Allah hadasani qalbi an rabbihi dengan slogan dia telah bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala hadasannya qalbi an rabbihi maka dia bukanlah, maka dia adalah seorang yang kafir demikian juga orang yang meyakini bahasanya aturan nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengikat untuk orang Arab dan tidak mengikat untuk orang non Arab sebagaimana keyakinan sebagian Yahudi atau sebagian Nasrani di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang kafir demikian juga orang yang berkeyakinan bahasanya de aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berlaku untuk orang Arab tidak berlaku untuk orang yang hidup di Nusantara tidak berlaku untuk orang yang tinggal di Indonesia hanya berlaku untuk orang-orang masa silam tidak berlaku untuk orang-orang sekarang maka yang terikat dengan kerasulan beliau hanya orang-orang di masa silam tidak mengikat orang-orang di masa sekarang maka ini juga kekafiran. Maka orangnya adalah orang yang punya keyakinan semacam ini dia bukanlah muslim. Dia adalah orang yang kafir meskipun ngaku-ngaku dan menamakan dirinya sebagai muslim. Kemudian wa asyatu min dzalika dan yang lebih jelek daripada orang yang sekedar ragu-ragu adalah orang yang membenarkan Ya, madhab mereka yaitu madhab musyrikin yaitu agama orang-orang musyrik dan betapa banyaknya orang yang menganggap benar agama orang kafir bahkan membela nya terutama orang kafir dari kalangan membela orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Fafihi al-an maka saat ini ada seruan yang eksis yang tegak yaitu yang eksis yaitu seruan untuk wahdah persatuan di antara tiga agama. sebagai demikian anggapan mereka yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka katakan semua tiga agama ini adalah agama yang benar. Semuanya beriman pada Allah. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Maka hal ini asyad tukufran lebih jelek kekafirannya dibandingkan orang yang Ragu-ragu kekafiran Yahudi dan Nasrani. Karena dia membenarkan agama mereka. Dan mengatakan bahwa mereka itu juga beriman kepada Allah yang kita sembah. Mereka mengikuti para nabi. Karena Yahudi mengikuti Musa. Nasrani mengikuti Isa. Maka kami katakan pada orang yang punya pikiran semacam ini. Mereka Yahudi tidaklah mengikuti Musa. Nasrani tidaklah mengikuti Isa dalam keyakinan kita. Dan itulah yang benar. Seandainya mereka mengikuti dua nabi tersebut, tentu mereka akan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Musa dan Isa alaihi alaihi Masallam, basyara keduanya menyampaikan kabar gembira datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini satu hal yang ada di Taurat dan Injil. Maka Taurat yang diturunkan pada Musa ada di dalamnya penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-157 orang-orang yang mengikuti sang rasul seorang nabi yang ummi yang mereka jumpai nabi tersebut tertulis di tempat mereka di Taurat dan Injil dan Injil yang turun pada Isa di dalamnya menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Isa alaihi salam belak-belakan menyebutkan hal tersebut sebagaimana firman Allah taala di surat Saf ayat yang ke-6 wa bani Israel, ini rasulullah ilaikum sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian Musa lima kalimah bayna yadaya minat Taurat Aku membenarkan Kitab suci sebelumku yaitu Taurat Aku memberikan kabar gembira Datangnya seorang Rasul dan uh, aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Dan siapakah yang datang setelah Isa alaihissalam? Dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau punya banyak nama. Allah taala berfirman, "Alladzina kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah kami berikan pada mereka kitab yaitu Yahudi mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Wa Dan sungguh sekelompok dari mereka menutupi kebenaran padahal mereka tahu. Maka bagaimanakah bisa-bisanya di digandengkan antara Yahudi Nasrani dengan Islam. Maka Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua agama ini telah terhapus dengan datangnya Islam. Maka Islam adalah agama yang benar, lamia Islam dan tidaklah tersisa dan tidaklah ada agama yang benar selain agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tidak masuk dalam Islam dan beriman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir baik dia Yahudi, Nasrani, Wasani, penyembah patung atau mulhid atau ateis. Maka setiap orang yang tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Wahaula dan mereka-mereka mereka yang menyerukan persatuan agama menegakkan atau yukimuna mengadakan al-an saat ini berbagai macam muktamar untuk mendekatkan antara agama Bukan hanya mendekatkan antara umat ya, beragama, namun antara agama, maal asab, dan sangat disayangkan, ya, yu'ayi mereka, mereka ini didukung oleh orang-orang yang ngaku Islam, ya, dan mereka menghadiri orang-orang yang ngaku Islam ini menghadiri muktamar-muktamar tersebut, dan mereka namai muktamarnya dengan dialog antar agama atau dialog antar peradaban. Pemakas dan semisal itu, fahom maka mereka orang yang aku Islam yang hadir di sini tidaklah mereka hadir dalam rangka membatalkan subhat Yahudi dan Nasrani, namun mereka hadir untuk damai dengan mereka. fihim dan cukuplah bagi mereka bahasa Yahudi dan Nasrani mengetahui mengakui bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi walau fi zahir meskipun secara lahiriah wahum dan mereka Yahudi dan Nasrani tidak mengakui umum risalatihi kalau kerasulan Muhammad SAW itu bersifat umum bersifat umum mereka akui Muhammad sebagai rasul namun khusus untuk orang Arab sedangkan kami bukan orang Arab kata mereka Baik furuna maka mereka kafir dengan keumuman mereka ingkar dan tidak menerima keumuman kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan ridalah dengan kami dan kami ridha dengan kalian. Padahal Allah taala berfirman, Yahudi tidak akan ridha kepadamu, tidak pula Nasrani sampai engkau mengikuti milah mereka. Maka mereka menipu. Maka wajib Meyakini kafirnya mereka dan menegaskan kafirnya mereka tanpa bimbang tentang kekafiran mereka. Sampai mereka beriman bahasanya kerasulan Muhammad s.a.w. bersifat umum setelah itu mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman. Amanu wa, wa nasaruhu. Maka orang-orang yang beriman dengan sang nabi, menghormati sang nabi, menolong sang nabi dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan bersama sang nabi. Apakah mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? jawabnya tidak. Mereka tidak mengikutinya. Meskipun mereka mengatakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, akan tapi mereka tidak mengikuti Muhammad, maka mereka ini kafir tanpa ragu. Maka sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Yahudi ataupun Nasrani yang menyangkut, kemudian tidak beriman dengan bila bihi dengan acaranya yang aku bawa, kecuali dia pasti masuk neraka. Maka wajib tegas, mengkafirkan meyakini kafirnya orang kafir, dan yang terdepan, yang terutama adalah tegas, meyakini kafirnya Yahudi dan Nasrani. Uh, wahum dan mereka Yahudi dan Nasrani kekafirannya itu lebih jelek karena mereka durhaka kepada Allah dalam keadaan berilmu dan tahu sebagaimana firman Allah Ta'ala alladina atainahmul kitab ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum wa inna farikam minhum laiktumun alhaqa wahum ya'lamuan yang tadi telah kita baca ayatnya maka wajib atas seorang muslim untuk meyakini kafirnya orang kafir siapapun dia semua orang yang menyekutukan Allah. Berdoa kepada selain Allah. Dengan berbagai macam bentuk kemusyrikan akbar. Wajib diyakini kafirnya. Bil hukmi alai bil kufri. Dengan divonis. Diyakini kalau dia kafir. Dan tidak boleh ragu-ragu tentang kafirnya. Walaya dan tidak boleh membenarkan. Mahum alih minal kufri kekafiran yang mereka miliki. Dengan mengatakan kan dia punya agama. Hada ahsanu minal wasaniin. Ini kan lebih baik daripada penyembah patung. Maka jawabannya fal wahida. Kekafiran itu sama saja. Nah, kalau kami katakan siapa yang tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti Muhammad maka dia kafir mah maka bagaimanapun dia. Ini adalah akidah yang wajib atas seorang Muslim meyakininya supaya dia tidak keluar dari Islam tanpa sadar ya fayakhujumin al-Islam keluar dari Islam gara-gara tidak meyakini kafirnya orang kafir apalagi membenarkan agama mereka dan meyakini semua agama sama semua agama mengantarkan ke surga maka siapa yang punya keyakinan demikian dia keluar dari Islam maka orang keluar dari Islam karena membenarkan alaihil Yahud, ajaran Yahudi, membenarkan ajaran yang oleh Nasrani. Ini orang itu keluar dari Islam karena mengatakan uh, mereka Yahudi dan Nasrani adalah penganut agama yang benar. Paluhna kamu menyantai bila dakwah dan, dan di sana ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dai. Dan mereka punya perkataan ikhwanuna al-masihiyin, masihiyun, saudara-saudara kita orang Kristen. Fa naqul maka kami katakan pada mereka, haula mereka-mereka ini tidaklah beriman. Seandainya mereka beriman, tentu mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Masih mengatakan wa bani Israel, ini Rasulullah dan mereka tidak mengimani ajaran rasulnya Isa salam. Bahkan Al-Masih ketika turun di akhir zaman, maka dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum dengan syariat Islam sehingga statusnya adalah mujaddid pembaharu di antara pembaharu-pembaharu dalam Islam. Statusnya adalah ulama. Dan kaidah penting dalam masalah iman, man kafar bin nabiyyin wahidin fa Siapa yang kafir dengan satu nabi, maka dia statusnya kafir dengan semua para nabi. Ya, karena semua nabi itu ajarannya sama. Fal wajib maka E, kewajiban kita mengetahui masalah ini dan tidak terlumur oleh berbagai macam sebehat yang laris dari Yahudi dan Nasrani. Fahom maka mereka tidak menginginkan tetapnya kaum Muslimin dalam agamanya dan mereka menginginkan untuk menarik kaum Muslimin ke agama mereka. Yeah. Allah Taala berfirman, walantar angkal Yahudu walan hatta Dan ini adalah firman Allah. Dan Allah Taala mengatakan wa qalu kunuhudan au Mereka orang Yahudi mengatakan jadilah kalian Yahudi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Nasrani mengatakan kepada kaum muslimin, jadilah kalian Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Artinya ingdahum menurut mereka, siapa yang tidak menjadi Yahudi atau Nasrani, maka dia bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini ingat, ini firman Allah. Astaqul qā'ilīn yang paling benar perkataannya Maka bagaimanakah mungkin kami tidak Kita tidak meyakini kafirnya mereka Dan ragu dengan kekafiran mereka Nas'alullah al-afiyah Dan Allah serta Rasulnya Telah mengkafirkan Orang yang menyekutukan Allah Dan menyembah selain Allah Apapun yang disembah Dan atau kemudian Kafir dengan salah satu nabi atau mengingkari salah satu rukun iman yang enam, fa inna yuhka, maka dia difonis bikufrihi sebagai orang yang kafir. Dan tidak boleh bimbang dalam masalah ini dan tidak boleh ragu-ragu. Walau sahah dan tidak boleh dibenarkan apa yang mereka lakukan dan tidak boleh dicari-cari alasan-alasan pemakluman. Karena agama itu tidak ada di dalamnya tawar-menawar tidak ada padanya tanah zulat kompromi, artinya mengalah, wajib tegas, dan berlepas diri dari kebalikan agama. Soma kemudian setelah kita mengetahui wajibnya meyakini kafirnya orang-orang musik dan orang-orang kafir siapapun mereka, dan ini adalah akidah yang is, tidaklah sah Islam dan tidaklah lurus agama kecuali dengannya. Walayakun kuno ingdal muslim sawaan maka manusia dalam pandangan seorang muslim tidaklah sama. Seorang muslim membedakan antara hak dan batil. Membedakan antara mukmin dengan kafir dan muwahid. Orang yang bertawahid. Membedakan antara muwahid dan musyrik. Karena Allah telah membedakan di antara mereka dalam penilaian dan fonis. Maka wajib seorang muslim untuk juga membedakannya. Fayan bari, bani maka dari meyakini kafirnya orang kafir sejumlah ya, sejumlah ketentuan Naskur minha matayasara akan kami sebutkan yang mudah dan memungkinkan untuk disebutkan. Yang pertama, wajib eh, membenci orang kafir dan memusuhi mereka, tidak loyal kepada mereka meskipun mereka adalah manusia yang paling dekat dengan seorang muslim. Ya, namun tentu, sebagai yang telah dijelaskan, ini adalah kebencian karena agama. Ya, bukan kemudian melarang dan cinta yang terlarang adalah cinta ya, mahabbah diniyah syariah, bukan mahabbah tabiyyah. Ya, bukan mahabbah yang bersifat kodrati. karena dia bapak dan ibunya sendiri. Ya, karena anaknya muslim, orang tuanya kafir, maka ini tidak terlarang sehingga mahabbah yang terlarang adalah mahabbah diniyah syar syariah dan kebencian yang dimaksudkan adalah kebencian agama kalau Allah shallallahu Ya wasallam yaitu na'aman wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian yaitu orang kafir maka orang kafir disebut dengan musuhku musuh Allah maka di sini idofah lil ihana di sini ada makhluk Manusia diidofahkan kepada Allah dengan disebut musuh Allah, dan idofah di sini bukan tasrif tentunya, bukan untuk menunjukkan mulia, namun lil'ihanah untuk menunjukkan hina. Aulia sebagai orang-orang kekasih yang kalian berikan pada mereka mewaddah. murninya rasa cinta. Wakat kafir padahal mereka telah kafir dengan kebenaran yang telah datang pada kalian mereka usir sang rasul dan kalian antuk minu billahi rabbikum karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian in kuntum, maka demikianlah kalian tidak boleh memberikan rasa cinta jika kalian betul-betul keluar karena berjihad di jalanku dan mencari ridaku tusiruna kalian sembunyikan pada mereka bil muad rasa cinta dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan siapa yang melakukan hal itu di antara kalian sebut dia telah dalla sesat dari jalan yang lurus sampai akhir ayat dan sungguh ada bagi kalian teladan yang baik fi Ibrahim pada di Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya kami berlepas diri dari kalian dan segala yang kalian sembah selain Allah kami kafir kepada kalian telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian yaitu karena agama abad dan selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Demikian juga firman Allah Ta'ala, di surat Al-Mujadilah, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang, beriman pada Allah dan hari akhir, berupaya untuk mencintai orang-orang yang, menentang Allah dan Rasulnya meskipun, mereka adalah bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri. Itulah orang-orang yang Allah catat pada hatinya keimanan dan Allah kuatkan dengan bantuan darinya. Demikian juga firman Allah Taala, siapa yang kafir dengan Taurat dan beriman pada Allah, itulah orang yang berpegang teguh dengan ikatan yang kuat yang tidak akan terpisah. dalam maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan terkumpul iman kepada Allah dan iman dengan Taurat. Karena tidak boleh tidak harus kafir dengan Taurat, awalan pertama kalinya baru kemudian beriman kepada Allah. Maka wajib kafir dengan Taurat dan memusuhi orang-orang kafir dan punya benci dengan orang kafir. Walaupun meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan Muslim, meskipun orang kafir ini adalah ibunya, bapaknya, saudaranya, atau kabilahnya, keluarga besarnya maka dia benci yaitu karena agama dan berlepas diri darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah uli kurba orang-orang kerabatnya. Mimba di setelah jelas baginya bahasanya mereka adalah penghuni neraka dan tidaklah istighfar permohonan ampun yang diajukan oleh Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena janji yang telah terlanjur dia janjikan pada ayahnya. Fala mata bayan maka setelah jelas bagi Ibrahim, anu bahasanya ayahnya adalah musa Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la awahun halim. Jadi Ibrahim adalah seorang yang uh, la awahun halim, seorang yang kembali ya, kepada Allah dan seorang yang lembut. Dan tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang setelah Allah berikan hidayah kepada mereka. Sampai dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka menjaga diri darinya. <tuh> maka tatkala kalau Allah menurunkan ayat-ayat ini maka sedihlah sejumlah kaum muslimin. Yang pernah terlanjur mendoakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Yang mati dalam keadaan musyrik. Mereka khawatir dengan ayat ini lantas Allah turunkan ayat wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da id hatau hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Famakana qabla artinya sebelum turunnya ayat, sebelum muslim itu tahu haramnya hal tersebut, la yu'khadhu alaihi maka dia tidak dihukum karenanya. Yang kedua, di antara derivat meyakini kafirnya orang musyrik adalah <coughs> jika Uh, musik atau kafir itu mati, maka seorang muslim tidaklah mengurusi jenazahnya. Kecuali jika tidak dijumpai orang kafir yang memakamkannya. Fa'inna maka ketika itulah barulah seorang muslim memakamkannya, menutupinya dengan debu, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Maka muslim tidaklah mengurusi jenazah orang kafir, tidak memandikannya dan tidak mengkafaninya, tidak memikulnya dan tidak mengiringinya, tidak menghadiri prosesi pemakamannya dan tidaklah dimakamkan dan tidaklah memakamkan di pekuburan kaum muslimin. Dialnya firman Allah taala, "Janganlah engkau e, Janganlah engkau salati jenazah Satupun dari mereka yaitu orang-orang munafik yang mati abadan sama sekali. takum ala qabrihi." Janganlah engkau mendoakan di kuburnya. Innahusnya mereka kafir pada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Maka muslim tidaklah mengiringi jenazah orang kafir. Tidak pula merawatnya. Tidak pula memakamkannya di pekuburan kaum muslimin. Adapun membesuk orang yang sakit. Orang kafir yang sakit. Maka itu jika dalam rangka mendakwainya kepada Islam. Maka boleh seorang muslim membesuk orang sakit yang kafir. Dan mengajaknya kepada Allah. Dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk seorang Yahudi, yaitu pemuda Yahudi yang sering bantu-bantu di rumah Nabi dan mengajaknya untuk masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan bersadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalil yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk pamannya Abu Talib. Fi mauti di saat dia sakit yang mengantarkan pada kematian dan Nabi berkata kepadanya Bayi Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka jika membuat orang yang sak orang yang sakit yang kafir dalam rangka mengajaknya pada Islam, hukumnya tidak mengapa. Adapun jika seorang itu mati dalam keadaan kafir, maka muslim la yatawallahu tidak mengurusinya. Meskipun dia adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, meskipun dia adalah bapaknya. Dalilnya, Tatkala Abu Talib mati dalam keadaan kafir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurusi pemakamannya, tidak kemudian terjehis, tidak pula merawatnya. Bal Amara bahkan Nabi perintahkan anaknya Ali untuk memakamkan bapaknya di dalam tanah dan tidak membiarkan jenazahnya di atas permukaan tanah supaya tidak menyakiti banyak orang dengan baunya yang membusuk. Kemudian dampak yang ketiga Muslim tidaklah mewarisi harta orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewarisi harta Muslim. Karena Allah telah memutus hubungan di antara keduanya. Maka Muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Dalilnya sabda Nabi SAW Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi Muslim. Dalam hadis ya, fi sahih. Dan ini ada dalam hadis yang sahih. Atau dalam kitab sahih. Dari Usama Ibn Zaid. Radallahu anhu. Itu dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka warisan orang kafir. Itu hanya untuk kerabatnya yang kafir. Tidak diwarisi oleh kerabatnya yang Muslim. Karena kekafiran adalah. Salah satu penghalang. Mendapat warisan. Menurut para ulama Yang keempat. Tidak boleh. Ayyuzawidah Al-Kafira Menikahkan lelaki kafir dengan muslimah Karena khawatir agama si muslimah Gara-gara pengaruh suaminya Di Allah takuna Supaya seorang muslimah Tidak menjadi di bawah kekuasaan Lelaki kafir Jalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian nikah Janganlah kalian nikahkan Lelaki musrik Sampai dia beriman Sungguh Budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun ee, lelaki musyrik tersebut mengagumkanmu rupanya dan kekayaannya, atau yang lainnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Jika kalian telah mengetahui bahasanya wanita itu adalah betul-betul wanita yang beriman, jangan kembalikan pada suaminya yang kafir, karena wanita yang beriman tidaklah halal untuk lelaki kafir." Dan lelaki kafir tidaklah halal bagi wanita yang beriman. Maka tidak boleh wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir secara mutlak tanpa pengecualian, baik Yahudi ataupun Nasrani, apalagi penyembah patung, semacam Hindu dan Buddha. Adapun lelaki muslim menikahi wanita kafir, maka jika itu adalah wanita wasaniah, penyembah dia patung dan berhala. Hindu Buddha atau yang lain, maka tidak boleh nikah dengannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala: "Janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia betul-betul beriman." Sungguh, budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun kecantikannya mengagumkanmu. Janganlah kalian nikahkan lelaki musyrik sampai dia betul-betul beriman. Sungguh, budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada lelaki yang musyrik. Meskipun lelaki yang musyk ini menakjubkanmu, karena mereka semua mengajak pasangannya kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Adapun jika uh, wanita yang kafir itu Yahudiyah ataupun Nasraniyah, maka boleh bagi lelaki Muslim untuk menikahinya dengan syarat dia adalah orang yang afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, fi'r fi dihad dengan kehormatannya, dalilnya firman Allah Ta'ala, dan makanan yaitu sembelihan. Orang-orang ahlil kitab, halal bagi kalian, dan makanan kalian itu sembelihan kalian, halal bagi mereka. Wal dan wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan orang-orang yang beriman dan ahlil kitab, dan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Mawsonat di Al-Maidah ayat yang kelima ini artinya al-afifat. Wanita yang menjaga diri dari zina, maka wanita Nasrani yang melacur atau mau dijadikan akhdan, Ini akhdan adalah uh, pelaku zina, cuma namun hanya pada satu orang, tidak ganti-ganti. Boleh jadi namanya di tempat kita wanita simpanan atau yang lain, <tuh> namanya akhdan. Kalau Tusafe, Uh, sifat atau sifat itu ya, mau dengan semua orang. Kalau akhdan ya dia berzina, tidak ada ikatan pernikahan, namun zinanya cuma sama itu saja. Ya, di bahasa kita sekarang boleh jadi uh, wanita simpanan, boleh jadi pacar, ya, yang cuma zina dengan pacarnya saja, maka itu namanya akhdan. Maka tidak boleh bagi laki Muslim untuk menikahi perempuan semacam ini. <tuh> yang boleh adalah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani Yang Afifah yang menjaga kehormatan Kehormatan Irtihak eh, eh, kehormatannya <tuh> Ya kenapa eh, Kenapa dibolehkan Karena wanita di bawah Sang wanita tersebut di bawah kekuasaan laki-laki Boleh jadi dia akan masuk Islam dalam keadaan di bawah kekuasaan suaminya yang muslim sehingga kekuasaan dalam rumah tangga adalah bagi- laki-laki muslim atas wanita kafir ahlil kitab dikira fil aksi lain hanya kalau dibalik ya kalau ya, istrinya adalah muslimah dan suaminya kafir suaminya asultanil kafir. asultanil kafir maka tidak boleh kekuasaan itu dimiliki dipegang oleh laki kafir atas wanita muslimah. Dalamnya firman Allah Ta'ala dan Allah tidaklah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir ala untuk menguasai orang-orang yang beriman. Maka jika Allah tidak membolehkan, maka kita pun juga tidak membolehkannya. Fahadah wa tafsil inilah rincian dalam masalah pernikahan muslim dengan non muslim. Maka jika perempuannya adalah penyembah patung atau kemudian ateis atau nasrani atau ataupun yahudi namun murtadah. <tuh> namun wanita murtad dulunya muslimah kemudian jadi nasrani ya. Maka tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahinya tanpa pengecualian. Adapun jika wanita kitabiah sejak awalnya maka boleh dengan syarat dia muhsonah. Yaitu afifah anizina Terjaga dirinya dari zina. dianah karena dia akan masuk ke dalam kekuasaan seorang laki-laki muslim. Maka terbuka baginya kesempatan untuk masuk Islam. <tuh> Dan uh, namun demikian juga syarat yang lain dari menikah dengan <tuh> uh, wanita kitabiyah. Adalah nikahnya dinikahkan oleh walinya. Bukan dinikahkan oleh pendeta yang dinikahkan oleh walinya. Tapi ya, nikahnya sebagaimana nikahnya kaum muslimin. Kemudian <tuh> ya, sehingga di dataran praktek itu tidak ada. Ya, sehingga di dataran praktek itu tidak ada. Ya, teorinya boleh jadi ada, dan di dataran praktek tidak ada. Ya, karena nikah nikah yang diperbolehkan lelaki muslim dengan wanita kitabiah syaratnya nikahnya dinikahkan oleh walinya <tuh> bukan dinikahkan oleh pendetanya dia bukan walinya dia tidak berhak untuk menikahkan yang kelima di antara hukum yang jadi <tuh> dampak dari vonis kafir meyakini kafirnya orang kafir dan berlepas dari mereka adalah wajibnya hijrah atas orang muslim dari negi kafir wajib atas seorang muslim yang tidak mampu menampakkan agamanya untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah, lari menyelamatkan agamanya. Seorang Muslim tidaklah bertahan di negeri orang kafir jika dia tidak mampu menampakkan agamanya, padahal dia mampu untuk hijrah. Jadi syarat dia mampu untuk hijrah. Lain kalau dia tidak mampu untuk hijrah maka bab yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Orang-orang ya yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Artinya dalam keadaan salah. Salahnya kenapa? Karena tidak berhijrah. Kalau para malaikat bertanya. Fima kuntum. bagaimanakah keadaan kalian? Mereka mengatakan kami orang yang tertindas di bumi. Kalau malaikat mengatakan bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa hijrah di sana. Ya. Maka mereka bisa hijrah namun tidak mau hijrah. Maka fa'ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggalnya neraka dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ilal mustad'afina kecuali orang-orang yang betul-betul tertindas dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Kemudian tidak mampu hilatan. tidak memiliki hilatan kemampuan dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Maka mereka ini semoga Allah maafkan mereka dan semoga kata Ibnu Katsir kata Ibnu Abbas semoga dalam Al-Qur'an semoga dari Allah dalam Al-Qur'an artinya pasti maka afuwan dan Allah adalah zat yang maha pemaaf dan maha pengampun maka orang yang tidak mampu untuk berhijrah maka dimaklumi akan tapi yang mampu wajib baginya hijrah maka tidak boleh dia ya, tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin. Maka wajib atas orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya untuk berhijrah. Dan hijrah adalah digandingkan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Faja'a zikruha hijrah disebutkan bergandengan dengan jihad sebagaimana firman Allah Taala Inna aman hajar wajahatu orang, orang, yang beriman dan berijah dan berjihad di jalan Allah. Untuk hadis tadi catatan kaki satu diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Tirmidzi menilai yang rajeh hadis itu mursal dan nilai mursal beliau kutip dari gurunya Al Bukhari Al-Alama Ishaq Ibn Sheikh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Sheikh mengatakan wa wa in mursalan hadis itu jika benar dia mursal maka dia tetap hujah min wujuhin mutaaddidatin dari banyak sisi yang telah diketahui oleh para ulama pakar hadis di antaranya adalah dari kaidah bahasanya hadis mursal jika dikuatkan oleh satu penguat saja maka dia bisa jadi hujah bagaimanakah lagi Ternyata hadis ini dikuatkan oleh banyak lebih dari 20 penguat. Dia didukung oleh sejumlah ayat yang muhkam. Muhkam artinya tidak dinasakh atau jelas maknanya. Ditambah sejumlah kuliah, kaidah dalam syariat dan sejumlah usul yang diterima oleh para ulama. Maka hijrah perkaranya adalah penting dalam Islam dan hijrah di sini maknanya adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin lari menyelamatkan agama. Yang keenam di antara derivat fonis kafir pada orang kafir yang berat untuk mendapatkan fonis kafir adalah tidak mendahului orang musyrik dan orang kafir dalam ucapan salam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian dahulu Yahudi dan Nasrani dalam masalah ucapan salam. Yang ketujuh, mereka tidaklah, Yusuf di Runa, film idealnya manakala kaum Muslimin memiliki izah dan kekuatan, ee, adalah mereka tidaklah ditaruh di depan film Majalis di berbagai macam forum, dan tidaklah kemudian dilapangkan jalan bagi mereka, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian berjumpa mereka di jalan. Maka desaklah mereka ke bagian yang paling sempit, yaitu yang pinggir. Artinya, mereka tidak dilarang lewat, wal dan lewat di jalan kaum Muslimin. Namun, tidak diberi lapangnya jalan, tidak kemudian dipersilahkan untuk lewat duluan. Kemudian, kita yang minggir karena mau mempersilahkan, dia lewat. Tidak kemudian kita minggirkan mobil supaya dia yang lewat duluan. Namun, dia yang harus minggir. Idealnya demikian, maka mereka tidaklah uh, didahulukan untuk lewat sebagaimana uh, dilapangkanlah jalan bagi seorang Muslim. Akan tetapi, mereka dibiarkan supaya datang dari pinggirnya jalan sebagai bentuk penghinaan untuk mereka, karena Allah pun telah menghinakan mereka. Yeah, namun, uh, hukum ini tidaklah, di, tidaklah bisa dipraktekkan kecuali ketika kaum Muslimin. Memiliki kekuatan dan Kemuliaan eh e, Di kondisi e, Kaum muslimin lemah dan tidak memiliki Kemuliaan ye, karena, e, Maka tidak mengapa mempersilahkan Mereka untuk mengalah dan Mempersilahkan mereka ye, Menimbang bahasanya motorotnya Lebih besar Daripada maslahatnya Jika seorang itu memaksakan Diri tanpa melihat Fikul kuwah wa da'af. Tanpa menimbang fikul kuwah wa da'af. Ini pemahaman tentang kondisi. Apakah uh, kondisi kaum muslimin mulia ataukah lemah. Kemudian yang kedelapan tidaklah memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk tanah haram Mekah. Allah Ta'ala berfirman, Wai orang-orang yang beriman, orang-orang musik itu najis. Maka mereka tidak boleh mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Yaitu setelah tahun 9 Hijriah. Jika kalian khawatir kemiskinan. Inilah alasan banyak orang. Ketika, ketika alasan banyak orang ketika dia tidak. Ketika mau melaksanakan aturan. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak yang khawatir kemiskinan. Khawatir ke, keuntungannya berkurang. Dan sebagainya. Maka Allah katakan pada kaum muslimin ya kaum muslimin Mekah kedatangan orang-orang Musa ke Mekah dalam rangka haji tentu di situ membawa keuntungan ya mereka nanti akan beli dan sebagainya mereka akan eh, kemudian perlu sewa untuk tempat tinggal dan sebagainya maka ini duit semua nah kalau mereka tidak boleh masuk ke Mekah nah ini sama saja hilang keuntung sama saja miskin maka sebagian uh, khawatir. Ya, sebagian khawatir karena berkurangnya dunianya, berkurangnya ekonomi. Kalau uh, musrik tidak boleh masuk Mekah. Maka Allah katakan, wa in Jika kalian khawatir eh, kemiskinan, kurangnya harta. Karena menerapkan syariat, karena menjalankan -kan syariat, maka ingat. Fasal fayurnikumullahu min fadlih. Yang ngasih kekayaan untuk Allah. Maka Allah akan mencukupkan kalian dari karunianya. Insya Allah jika dia berkehendak. Tentu ini terserah kehendak Allah. Dan tidak diatur oleh manusia. Inna allaha alimun Sini Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka tatkala turun ayat ini. Nabi Wasallam mengirimkan Ali. Untuk berseru di, di musim haji tahun 9 untuk bersuruh di musim haji tidak boleh berhaji setelah tahun ini musrikun orang musrik demikian juga tidak boleh lagi ada tawaf sambil telanjang mengelilingi kaabah maka mereka dilarang untuk masuk tanah haram sejak, ta, ta, seja, sejak tahun itu yaitu tahun 9 Hijriah dan terus menerus mereka ini terlarang sampai hari, hari kiamat Allah Ta'ala berfirman innama al-musrikuna najasun fali yakrabul masjid al-haram dan yang bukalah salam maksud dan bukanlah maksudnya melarang mereka dari masuk masjidil haram saja. Namun melarang mereka untuk masuk tanah haram seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan falai masjidil haram ba'da'ah mihim ha'da. Maka yang dimaksud dengan masjidil haram dalam ayat ini artinya tanah haram. Dan ini adalah dalil jumhur ulama yang mengatakan bahasanya keutamaan masjidil haram itu juga berlaku untuk semua tanah haram. Karena Allah menyebut e, semua tanah haram dengan sebutan masjidil haram. Kemudian yang ke di diantara dampak kafirnya orang-orang musik. E, Fonis kafir atas orang musik dan orang kafir. Adalah iya wajib bagi penguasa untuk mengusir mereka dari jazirah Arab. Karena jazirah Arab adalah menbak tempat munculnya kerasulan dan dakwah. Maka tidak boleh berada di jazirah Arab agama lain selain Islam. Maka mereka tidak boleh diberi kesempatan tinggal di jazirah Arabiyah. Bisifat yang da'imah secara terus menerus. Artinya domisili tetap. Ada jika mereka datang karena dalam rangka berpergian, dalam rangka perdagangan. Atau safarah, atau karena jadi dubes. Atau yang lainnya minal muhimmat dari tugas. Atau didatangkan oleh kaum Muslimin untuk uh, satu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh selain orang kafir maka tidak mengapa. Wa inama al yang terlarang adalah mereka diberi kesempatan untuk istiqomah domisili wata dan memiliki uh, tanah dan sebagainya punya rumah di jazirah Arab karena Nabi saw mengatakan ketika beliau hendak meninggal dunia. Akhidul Yahuda wa Nasara min jaziratil Arab. Usirlah Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab. eh dan Nabi SAW mengatakan, Laya tidaklah, tidaklah tersisa, tidaklah ada di jazirah Arab dua agama. Salah satu harus, ya, eh, hanya boleh ada Islam. Yang lain harus disingkirkan. Dan Umar bin Al Khattab, Radul Anhu telah melaksanakan wasiat Nabi ini. Yeah. Beliau mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Wa ajlahum ajilah mengusir. Amma ada jika mereka masuk dengan muakotan sementara. Li muhimat minal muhimat karena satu tugas atau karena menjadi dubes di Jazirah Arab. Yeah. Maka uh, dalam kondisi ini mereka tidak tidak boleh diberi kesempatan untuk menampakkan siar agama mereka. Tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun gereja di negeri kaum muslimin. Wa inama yaqsuru amruhum sehingga kegiatan mereka itu terbatas di antara mereka di tempat-tempat tinggal mereka yang bersifat sementara. Mereka tidak boleh menampakkan kekafiran mereka, kekafiran di negeri kaum muslimin dengan memasang salib, dengan kemudian memukul lonceng. bainahum. Itu boleh hanya boleh ada di antara mereka dalam jangka waktu mereka tinggal. Tanpa mereka nampakkan hal ini secara terang-terangan di negeri kaum muslimin. Dan ini tidak hanya khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Menurut semua musyrik, para penyembah kubur dan yang lainnya tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun kubur. Dan tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun masjid di atas kubur. Wajib atas penguasa kaum muslimin menghancurkan kubur-kubur yang dibangun. Maka setiap musyrik tidaklah ya, tidaklah boleh diberikan kesempatan untuk menampakkan kemusrikannya di negeri kaum muslimin. Ya, namun sebelumnya ada catatan kaki di cetakan saya. Kalau Syekhuna. sesuai Fauzan mengomentari hadis ini, akhirul Yahudi dan Nasr Arab dengan mengatakan ini adalah ya, domain penguasa. Tidak boleh bagi person mengusir mereka dari jazirah Arab sebagaimana perkataan al-jahalah minasyabab anak-anak muda yang bodoh saat ini demikian juga orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran khawarij sehingga jadilah mereka membantai kafir muahad kafir mustamin dan mereka meledakkan berbagai macam bangunan yang dihuni oleh mereka mereka orang kafir yang terikat perjanjian dan mendapatkan jaminan aman maka dengan ini mereka melanggar janji kaum muslim perjanjian kaum muslimin dengan mereka jadilah mereka mengkhianati perjanjian dan Nabi SAW menyampaikan man kotala muahadan lam siapa yang membunuh kafir yang punya ikatan janji perjanjian dengan kaum muslimin boleh jadi perjanjian zimmah atau yang lain maka dia tidak akan mencium bau surga kemudian yang ke sepuluh di antara Ya, di antara dampak atau konsekuensi dari e, meyakini kafirnya orang musyrik dan orang kafir adalah tidak menyanjung dan memuji mereka karena Allah mencela mereka dengan Allah katakan mereka adalah syarul bariyah, sejelek-jelek makhluk dengan Allah katakan bahwasanya mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya maka musuh bahkan musuh kalian kaum muslimin maka bagaimanakah mungkin malah memuji-muji musuh? Maka sebagian orang memuji orang kafir dengan mengatakan orang kafir itu amanah, orang kafir itu bagus interaksinya. Menyanjung mereka dengan dan mereka katakan kaum muslimin itu khianat, nipu dan seterusnya. Kami katakan kaum muslimin meskipun ada pada sebagian mereka tidak semua. Ada pada sebagian kaum muslimin maksiat, ada yang menipu. Fahum afdalu ahlil ardi mereka adalah penduduk bumi yang paling mulia. Adapun orang kafir maka mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka memiliki syai'un satu dari sifat yang mereka gunakan untuk berinteraksi di dalam dunia mereka. Maka tidak boleh memuji mereka setelah Allah mencelanya. Yeah. Seandainya mereka punya kejujuran, biar kejujuran itu jadi realita, tidak perlu diomongkan. Ya, yeah, mereka kemudian punya amanah. Ya yeah, biarkan itu sebagai kenyataan. Tidak perlu kemudian diperbincangkan dan dipuji-puji. Ya. Yeah. fa namanya dan wajib atas kita mencela mereka dan celaannya ditujukan karena kekafiran mereka kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ke sebelas, wamayatarat uh, dan diantara dampak meyakini kafirnya orang-orang musik dan orang kafir adalah haramnya menyerupai mereka. Haramnya menyerupai mereka dalam pakaian khas mereka dan kebiasaan khas mereka. Dan tasabuh menyerupai mereka dalam ibadah lebih jelek lagi. Karena Nabi SAW menyampaikan siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Dan perlu diketahui hadis ini adalah pujian sekaligus celaan. Ya, banyak orang ya e, mengira bahasanya hadis ini cuma kandungannya celaan. Nanti adalah pujian sekaligus celaan. Tergantung kauminnya siapa. Karena man ini isi syarat, kemudian kauminnya nakirah, maka yufidul umum. Maka siapa yang menyerupai orang-orang saleh meskipun belum jadi orang yang saleh, maka terpuji. Ya, ada. namun siapa yang menyerupai orang kafir, menyerupai orang fasik, Ye, maka dia tercela. Wahada dan ini adalah furuk dirifat dari fanis kafir dan permusuhan terhadap mereka. Karena menyerupai orang kafir secara lahiriah menunjukkan adanya cinta di sisi batinnya. Walau kanal Muslim seandainya seorang Muslim itu membenci mereka, tentu tidak akan menyerupai mereka. Maka wajib atas kaum Muslimin untuk merasa mulia dengan agamanya tidak tasabuh dengan orang kafir dalam pakaian khas mereka dan kebiasaan khas mereka. Asyadu min dalik dan lebih jelek dari itu adalah menyerupai mereka dalam agama mereka. Dengan kita mengada-ada dalam agama kita. Ma satu ritual yang mirip atau serupa. Ma ingda minal bidah dengan bidah yang mereka miliki. Semacam beli contohkan perayaan maulid nabi ada maka ini menyerupai orang kafir, itu orang Nasrani yang merayakan kelahiran Al-Masih. Maka kita kaum muslimin tidaklah boleh menyerupai mereka dalam kebiasaan mereka, apalagi ibadah mereka. Demikian juga tidak boleh dalam pakaian khas mereka. Demikian 11 eh derivat eh, konsekuensi dari meyakini kafirnya orang kafir. Uh, namun, sebagai pembanding tentang sikap terhadap jenazah uh, non-Muslim, eh yang ingin bacakan uh, penjelasan Syafi'i ya, di Kitab uh, Tatkroh Asadi, dah, tentang masalah merawat jenazah orang kafir. Tentang memandikan mayit, eh, maka menurut syafi'i memandikan mandikan mayit itu ada beberapa hukum, bisa wajib, bisa boleh, bisa haram. Maka yang berkaitan dengan ya permasalahan kita adalah eh, memandikan mayit itu wajib untuk muslim yang tidak mati syahid di medan perang dan e, hukumnya adalah jais boleh lil kafir, memberikan orang kafir hukumnya boleh. Sedangkan untuk mengkafani jenazah, ye, maka Syafi'ah mengatakan hukum mengkafani jenazah ada tiga macam, bisa wajib, bisa mandub, jadi dianjurkan dan bisa jais atau mubah. Yeah. Mengkafani jenazah mayit itu hukumnya wajib, Disini disampaikan lil Muslim wal kafir azimmi. Untuk Muslim dan kafir zimmi itu mengkafaninya hukumnya wajib. Kemudian, kafan itu mengkafani hukum hukumnya cais lil kafir al harbi. Untuk kafir al harbi. Sedangkan mensolati jenazah tentu ya, haram jika itu untuk orang kafir. Sedangkan untuk memakamkan, <tuh> maka hukum memakamkan jenazah e, ada tiga macam. Hukumnya ada yang wajib, wajib itu untuk Muslim dan kafir zimmi. Muslim dan kafir zimmi, ada yang mandub, ada yang dianjurkan, dan ada yang mubah. Makam jenazah itu hukumnya mubah untuk lil kafir al harbi. Untuk kafir harbi. Illa kecuali idza ta'ada an nasu bi ra'ahatihi faya jibu. Ya, kecuali jika banyak orang akan terganggu dengan bau busuknya. Ya, maka memakamkan ya, jenazah orang kafir harbi ini itu yajibu hukumnya berubah menjadi wajib. Kemudian, berkenaan dengan uh, wanita Ahlul Kitab atau kemudian definisi-definisi Ahlul Kitab, yeah, kalau Syafi'iyah, definisi Ahlul Kitab itu ketat. Yeah, nampaknya tidak ada kalau zaman sekarang, kalau pakai versi Ahlul Kitab, definisi dari Syafi'iyah semacam di kitab al-iqna fi hali al fadhi abi suja khatib asy-syarbini beliau menjelaskan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab adalah semacam yahudi dan nasrani. Ya, Kal yahudi dan nasrani min al-arab wal ajam boleh jadi dia Arab ataupun non Arab syaratnya alladziina lam yu'lam dukhuluhum fi din ba'da naskhihi Asli ahli kitab ya, Selama mereka ini Tidak diketahui Masuknya ke dalam agama Yahudi dan Nasrani Setelah Mansuhnya agama Yahudi dan Nasrani ya. Jadi, Ketika kemudian nenek moyangnya itu Masuknya Ke agama Yahudi atau Nasrani Itu Ya, tidak diketahui Masuknya setelah Mansuhnya ya, Agama Yahudi dan Nasrani Dan uh, Agama Yahudi dan Nasrani mansuh tidak berlaku Setelah datangnya Muhammad s.a.w. Ya, Maka itu definisi Ahli kitab dalam uh, Menurut syafi'iyah jadi, dia adalah makan nenek moyangnya. Dia sudah keturunan, bukan murtad, Namun keturunan, memang orang Nasrani. Dan e, nenek moyangnya itu masuk Islam, masuknya ke Nasrani sebelum e, datangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal, lam e, yu'lam tidak diketahui kalau baru masuk Islam setelah datangnya Muhammad setelah kerasulan Muhammad s.a.w. Minimal tidak diketahui tidak diketahui tentu di sini ada yang jelas diketahui setelah Nasr atau jelas diketahui sebelum Nasr maka yang tergolong ahli kitab menurut Syafi'iyah adalah ya e, diketahui masuk Islamnya sebelum Nasr, e, masuk ke Yahudi atau Nasrani sebelum Nasr atau tidak diketahui ini e, diketahui atau diyakini sebelum Nasr. atau minimal tidak diketahui. Minimal tidak diketahui. Kalau diketahui masa Islamnya bak dan nasakh maka itu bukan ahli Al kitab ingda syafi'iyah. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rabbil alamin. Bagaimana jika ucapan salam yang diucapkan di karyala ramai mayoritas yang muslim namun ada beberapa yang non muslim. Hukumnya boleh dengan niat ditujukan pada muslim. Ada hadis khusus yang menunjukkan bolehnya hal ini. Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Di situ ada muslim dan ada non muslim. Hadisnya bisa dilihat di dibaca di Riyadus Salihin. Tadi sudah saya jelaskan, wanita nasrani zaman sekarang apakah dinilai sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi ataukah musyrikah karena menganggap Yesus sebagai Tuhan? <tuhankan> Maka yang ketat sekalipun, yaitu syafi'iyah yang dipermasalahkan bukan hal ini, bukan mempertuhankan Yesusnya, karena hukum khusus untuk ahli kitab itu pertimbangannya adalah pertimbangan asal agamanya. Eh, Dulu-dulunya agamanya Adalah agama Samawi Sehingga alasannya adalah eh, Safiyah mengatakan Itu bukan ahlil kita eh, Karena dia eh, Nenek moyangnya Masuk Islamnya eh, Masuk ke Yahudi atau Nasraninya Setelah Nasr Maka yang eh, Yang jadi permasalahan Adalah Kabelan Nasr ataukah setelah Nasr Bukan agamanya rusak ataukah tidak? Yang jadi tolak ukur syafi'iyah bukan rusaknya agamanya. Oh ini masih ahli kitab. Kalau agamanya belum rusak, setelah rusak uh, tidak lagi ahli kita. Enggak. Bukan itu tolak ukur dari syafi'iyah. Apalagi yang kemudian tidak memberikan rincian uh, semacam ini. Bagaimanakah ke hukum membeli makanan di warung makan yang di situ ada jimatnya karena murah dan enaknya? Jangan-jangan terasa enak karena pengaruh eh, pengaruh jimatnya. Padahal sebenarnya biasa saja. Non kita kena dampaknya. Ye, maka ye, tentunya selayaknya kita adalah mendukung orang-orang yang E, tidak melanggar syariat Kita lebih mendukung dan lebih mengutamakan Orang-orang yang tidak melanggar syariat Maka boleh jadi e, Di tempat yang Agak jauh ye, Juga tidak kalah enaknya Dan itu tanpa jimat, tanpa raja Di tempat tersebut Maka itu yang lebih berat untuk didukung Apakah mau orang kafir dalam perkara dunia termasuk yang dilarang? Misalnya bisnis orang kafir yang sukses kita puji dan kita ikuti strategi bisnisnya. Eee, mengikuti strategi bisnisnya tidak masalah. Namun memujinya tadi yang e, menurut saya soleh Fauzan tidak boleh. Biarkan itu sebagai realita. Kalau mau ditiru itunya silakan itu ditiru. Tidak perlu dikuar-kuarkan. Tidak perlu dikuar-kuarkan ya, dia sukses bisnisnya gini 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 oh, uh, ini bagus untuk dicontoh nggak perlu kemudian koar kuar dia uh, bisnis bisnisman hebat dan seterusnya gitu yeah. dan yang tadi di, kita baca dari perkataan saya fauzan itu masalah duniawi amanah tidak nipu masalah duniawi apa hukumnya kita mengatakan kafir pada orang-orang yang ragu kekafiran orang kafir? Apakah boleh? E, ini bab bukan masa jika ada orang yang ragu-ragu dengan kafirnya orang kafir, maka tidak kita katakan dia kafir, namun kita yakini dia kafir. Nih kita yakini dia kafir. Orang yang mengatakan semua agama sama, tidak perlu kita kuah-kuah kamu kafir ya eh kamu kafir ya. Ketemu lagi kamu kafir loh. Nah. <laughs> tidak perlu. Namun, namun kita yakini dia dia kafir. Orang yang meyakini semua agama sama. Atau ragu-ragu dengan kafirnya orang kafir. Atau bahkan mengatakan semua agama sama baiknya. Kita yakini dia orang kafir. Dia bukan muslim. Namun tidak perlu kemudian mengatakan dalam artian. Mengatakan dalam artian meyakini iya. eh mengatakan dalam meyakini iya karena kalau dalam bahasa Arab Mengatakan artinya meyakini. Yakulu artinya ya tak itu. Meyakini. Namun kalau dalam bahasa Indonesia nanti mengatakan dikira artinya uh, jadi bahan omongan. <tuh> ya, maka diyakini. Kita yakini dia bukan muslim. Orang yang mengatakan semua agama sama. Ya, nanti uh, binika tunggal ika itu di dunia dan di surga. Nah. Ya, bukan hanya di di dunia saja. Nah, di surga juga binika tunggal ikal ya. Semuanya satu penduduk surga namun ya, latar belakang agamanya beda-beda. Nah, maka orang yang punya keyakinan ini Tidak boleh kita yakini dia muslim, kita yakini dia kafir. Namun tidak perlu kemudian eh uh, ngasih stempel sama dia kamu kafir loh. Apa batasan sebuah negeri itu disebut negeri kafir? Ya, ini masalahnya diperselisihkan oleh para ulama. Di ya. di antaranya di antara pendapat ini dan tidak tutup mata adanya pendapat yang lain. Pendapat saya e, Ibnu di saro usulu Salasa ya mengatakan tolak ukurnya adalah syiar. Jika yang dominan di satu e, negeri itu syiar kaum muslimin ya, maka dia negeri muslim namun jika kaum Muslimin tidak bisa menampakkan siarnya, adanya, dan sebagainya, Yang nampak adalah siar yang lain, maka itu negeri kafir. Bolehkah berlibur atau belajar ke mayoritas non-Muslim, tapi banyak penduduknya Muslim, misalnya India? Maka kalau untuk belajar, maka yang jadi tolak ukur, uh, tolak ukur ada tidak ilmu tersebut di negeri kaum Muslimin? Yeah, kalau ada kalau, uh, kalau kemudian ada di uh, negeri kaum muslimin ilmu tersebut maka ndak boleh upayakan untuk uh, lanjut studinya di negeri kaum muslimin kemudian untuk kemudian uh, dan ini tentu ada keperluan, belajar ada keperluan. Untuk berlibur ah ini lebih-lebih lagi. karena anak bukan hajat, bukan kebutuhan. Ya, pantai di uh, pantainya kemudian uh, pantai di Jogja atau kemudian pantai di Cina atau pantai di Thailand ya sama saja airnya ya seperti itu <guluh> maka dia bukan kebutuhan maka lebih tidak boleh jika yang kemudian ada hajat saja bolehnya bersyarat apalagi yang tidak ada kebutuhan Apakah boleh menerima taktiran makan dari teman yang kerja di bank maka jika itu satu-satunya penghasilannya, satu-satunya e, pekerjaannya, e, dan bahkan dia bilang ini saya baru gaji pertama ini, ayo makan-makan yuk. Ah. E, maka makan tidak boleh, e, maka e, tidak boleh. E. Lain hanya kala, e, e, lain hanya kala dia e, banyak pekerjaan yang ada pekerjaan-pekerjaan yang halal sehingga Hartanya adalah harta bercampur. <tuh> maka kemudian makanan dari orang yang hartanya bercampur, atau namun perlu juga di, ya, namun perlu didudukkan lagi. Sebagian menyimpulkan bahasanya penghasilan bank itu harta bercampur. Sebagian menyimpulkan penghasilan bank itu harta bercampur. Ya, kalau kita katakan bahasanya penghasilan di bank itu harta bercampur, maka di situ ada ruang untuk boleh. Yeah, karena jika harta itu uh, yang didapatkan seorang itu adalah harta yang bercampur, yeah, yeah, harta yang bercampur maka sebagaimana uh, Syafi'iyah mengatakan bahasanya hukumnya makro, uh, menikmati sukuhannya, kemudian mendapatkan hadiah darinya dan yang lainnya hukumnya makro, manakala harta tersebut adalah harta yang bercampur dan kadar makruh naik bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar haramnya. Maka kata syafi'iyah ada ini hartanya makro 50%, ada makro 70%, ada makro 80%, ada makro 95%. Gitu. Hampir haram. Nih. Tinggal dikit lagi. Itu syafi'iyah, sikap syafi'iyah untuk harta bercampur. Dan sebagiannya menyimpulkan bahasanya kalau penghasilan bank itu sendiri adalah harta bercampur antara yang halal dan yang haram. Apa hukum e, jualan emas dan perak dalam bentuk perhiasan wanita seperti kalung, cincin, gelang perhiasan tersebut biasanya digunakan di luar rumah. Apakah ini termasuk mendukung mereka tabarut? Maka kembali kepada keumuman e, masyarakat di tempat itu. Dan jika keumumannya adalah dipakai untuk tabarut, maka tidak boleh mendukung. Sehingga kemudian jualannya hanya kepada e, tidak terbuka namun khusus untuk orang-orang yang Uh, tidak menggunakannya dalam hal yang haram artinya boleh terbuka namun uh, tidak melayani semua konsumen kan sulit nah. sebenarnya boleh terbuka asal tidak melayani setiap konsumen kan sulit Ya, yeah, sehingga bahasa yang tepat ya uh, dijual secara terbatas Bagaimana jika kita beli produk Yahudi dan Nasrani seperti kita makan di restoran X padahal kita tahu itu punya perusahaan Yahudi namun kita tetap membelinya karena ada label halalnya dari MUI e, maka pada dasarnya makan itu satu hal yang mubah e, orang kemudian mau di e, makan di restoran A ataukah tidak makan semuanya mubah e, orang yang tidak mau makan tidak salah tidak e, salah tidak boleh dicela oh itu tidak mau makan Nah. Memangnya makan di restoran A hukum, apa hukumnya? Nah, e, Maka dia tidak pernah mau dijak jajan di restoran A. Loh, memangnya salah. E, apakah kemudian disunahkan untuk makan di restoran A? Atau kemudian wajib makan e, di restoran A? E, enggak. Pada dasarnya mubah. Maka orang yang mau makan kemudian. Dan yang tidak mau makan. Dua-duanya hukum asalnya mubah. Hukum asalnya tidak saling menyalahkan. Ya, dan tidak disalahkan. Kemudian jika ada orang yang uh, orang yang kemudian tidak mau karena motivasi uh, ini adalah saya akan uh, mendukung ekonominya ya uh, wartak dan sebagainya yang dia milik Muslim, maka tentu niat yang baik, niat yang baik, niat yang terpuji dan tidak tercela. Meskipun kemudian dan selayaknya seorang muslim semangatnya adalah mendukung ekonomi kaum muslimin. layaknya adalah semangatnya mendukung ekonomi kaum muslimin. Karena jika kita ngasih keuntungan sama orang Islam, maka keuntungannya akan dia pakai untuk taat, dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang selayaknya didukung. meskipun boleh jadi kita katakan itu mubah beli di tempat, beli produknya non muslim itu mubah. Mendaknya semangat seorang muslim adalah mendukung ekonomi kaum muslimin. Di antara uh, alasannya di antara dalil penting dalam masalah ini adalah sikap nabi di di Madinah. Di mana Madinah ketika itu punya pasar, pasarnya milik orang Yahudi dan nabi tidak mempertahankan pasarnya orang Yahudi. No, nabi bikin pasar sendiri. Pasar untuk kaum muslimin yang ini pasar tersebut ya, tentu dampaknya menggebosi pasarnya Pilih orang-orang Yahudi. Itu yang Nabi lakukan. Maka artinya semangatnya semangat mendukung ekonomi kaum muslimin. Apakah wanita nifas dihukumi suci boleh sholat atau puasa ketika darah sudah berhenti ataukah bersih? Karena sebab nifasnya karena keguguran ketika janin berumur tujuh pekan. Kalau kalau pakai syafi'iyah maka E, berapapun umur janin, maka itu nifas. Tidak melihat, e, tidak melihat ini berapa pekan, kemudian sudah ini. Namun, jika ini adalah janin calon manusia yang nantinya akan jadi manusia, maka setelah itu keluar darah, maka itu nifas, sehingga tidak boleh sholat kecuali setelah berhenti, setelah bersih, kemudian setelah mandi. Lain hanya kalau misalnya... Eh, saya seolah-olah di... Eh, Atambihat At misalnya... beliau menilai bahasanya... Eh, itu nifas... Manakala yang keluar telah... Eh, berbentuk calon manusia... Ini, dan dimaksud calon manusia... Ini adalah... Ini ada tonjolan calon kepala... Ini tonjolan calon kaki... Nah itu maksudnya... Calon manusia bukan... Eh, bukan berarti harus betul-betul berbentuk manusia... Non calon manusia. Yang beliau katakan di situ manakala kehamilannya adalah setelah 81 hari. Ya, maka setelah itu <coughs> darah yang keluar nifas. Namun sebelum itu darah itu bukan nifas. Itu kalau penjelasan saya Fauzan mungkin ya, itu mazhab Hambali. Kalau Syafi'iyah ya, tidak melihat yang pokoknya itu keluar keguguran ya, dan ini adalah untuk calon orang Meskipun itu masih gumpalan darah. Namun ahlinya. Nih, namun bidan atau kemudian yang lain. Ahlinya mengatakan ini. Ini hamil. Ini janin. Nih, maka. Uh, darah yang keluar setelah itu dinilai nifas. Kemudian. Uh, sehingga haram sholat. Dan baru wajib dan boleh sholat. Setelah nifasnya berhenti. Nih. Demikian. Lo, uh, Apakah boleh salat atau puasa jika darah nifas sudah berhenti sebelum 40 hari? Jika telah betul-betul berhenti maka boleh salat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.